الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mulabina Guruta Sayyid K.H. Safaruddin Latif Al-Mahdali. Beliau adalah pembina Pondok Pesantren TDI Markoso Kabupaten Baru, selaku pembawa hikmah peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Ibadur Rahman. Yang kami hormati ibu-ibu jamaah sekalian, para majelis taklim, hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengadah jemari dalam tunan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah menyertai langkah kita semua untuk hadir dan berkumpul di Masjid Ibadur Rahman dalam rangka memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah. Olehnya itu, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, kami mengajak kepada seluruh jemaah sekalian untuk bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Keberkahan surah Al-Fatihah teruntuk kita semuanya yang hadir. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shaliha wa ila hadratin nabi mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak dan ibu jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini dengan khusyuk dan penuh keikhlasan, kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Qori Muhammad Agus Fadi Bakri, S.I.P., S.K. Dengan hormat disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وما زادهم إلا إيمانه
وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dilantunkan oleh Qari Muhammad Al-Mustadi Bakri SIPSH. Pahala bagi orang yang membacanya dan pahala bagi orang yang mendengarkan. Untuk selanjutnya kita dengarkan laporan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Andi Sudarmin Esos MM. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Tabib. Alhamdulillah. Wasyukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama pada kesempatan ini mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat limpahan taufiknya sehingga pada malam hari ini kita sama-sama untuk datang di masjid ini untuk melaksanakan satu kegiatan syiar Islam yaitu Nabi Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini di dalam acara ini dapat memberikan berkat dan rahmat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan taslim selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri teladan dan bagi kita semua khususnya untuk umat Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan ini izinkan saya mewakili panitia pelaksana Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan terima kasih dan selamat datang di masjid kita ini. Masjid walaupun mungkin ukuran kita kecil, tetapi insyaallah perasaan daripada penitia dan seluruh jajarannya begitu besar untuk menerima kita semua hadir di tempat ini untuk melaksanakan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat jumlah yang hadir di sini nuling kedua sebu kapan? Karena persediaan daripada ibu-ibu ini melebihi daripada apa yang ditargetkan. Itu merupakan suatu kesyukuran besar bahwa memang kita betul-betul mencintai apa yang selalu yang ada di dalam daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Pertama-tama kepada panitia masjid Ibadur Rahman, begitu pula dengan jemaah masjid Ibadur Rahman
serta seluruh dermawan dan donatur yang begitu antusias membantu dan mendukung kegiatan maulid ini sehingga terlaksana sesuai apa yang kita harapkan secara bersama. Mudah-mudahan apa ya bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya kepada anggota BKMT Bedurrahman, telah memberikan sekuat tenaga, tenaga dan pikiran maupun dana, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pada kesempatan ini, atas nama penitia menyampaikan kepada kita semua dari lubuk dalam hati kita, hati saya, begitu pula dengan seluruh penitia, menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau tidak sesuai dengan harapan kita, mulai dari meninggalkan rumah sampai kepada masjid ini, ada yang tidak sesuai dengan harapan, makanya dengan itu saya mewakili semua unsur yang terlibat dalam kegiatan ini menyampaikan permohonan maaf. Karena kami dari penitia dan seluruh anggota telah berusaha begitu sekuat tenaga dan untuk memuaskan kita semua. Tetapi itulah kodrat dan takdir kita sebagai manusia, yaitu penuh dengan kesalahan dan kehilafan. Karena kita ketahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kesempurnaan. Makanya dengan itu sekali lagi, mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan ini dapat memberikan rahmat, taufik, sehingga kegiatan maulid ini dapat terlaksana sesuai dengan harapan kita. Dan pada akhirnya harapan saya mewakili penitia untuk kita semua mengajak kepada hadirin dan hadirat jamaah maulid, mari kita sama-sama mendengarkan dengan saksama apa yang akan diuraikan. Uraian maulid nanti itu kita benar-benar mendengar dan menyimak. Mudah-mudahan ada bekal untuk kita pakai ke depan nanti insyaallah, sehingga harapan kita dan keinginan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan uraian hikmah peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Alimanubina Guruta Sayyid Kiai Haji Syamaruddin Latif Al-Mahdani, pembina Pondok Pesantren TDI Makoso Kabupaten Bandung. Olehnya itu kepada Alina Guruta Al-An Fadjatufadjal Mashkura Umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal alamul huyum. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teristimewa kepada segenap pengurus masjid dan pengurus PTTQ bersama dengan seluruh perangkatnya, anggotanya yang saya hormati,
para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur pemerintah yang sempat hadir, kemudian para ibu-ibu majelis ta'lim yang alhamdulillah dengan penuh antusias pada malam hari ini. Kita doakan semoga semua sehat dan panjang umur. Amin. Dan seluruh hadirin wa hadirat tanpa kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum saya lanjut, elok kak maku tanah. Engka mana nigah masyarakat ikut? Masyarakat nak kue kapota ya agak sana kecamatan Tempe dengan tanah Sitolok. Engka mana ni kue? Kega megangan ni engkai na di egaga. Magi sabak na di egaga. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aga sabakna namega tahu de nalau mamaulu. Jawabanna salah satunya nasabak de naisengi angke na maulu e. Jadi kung katau macangi mamaulu de nalau rengi mamaulu de tu naisengi angke na. Ini tak bulu ini miseng yang kena ajak nak tersalahiwi, betul? Alhamdulillah. Jadi agak angkat nak mau duit menenge naitai tawe angkat nak mau duit angkat nak pasadi angit puang Allah Ta'ala dek gagai lok monrobolana. Angka mana ni kue? Malak dek na laki. Itambai payah masih jik dua kali lipat. Masih juga tidak bisa. Agero. Maka dek nabita. Majalisul ilmi sa'a khairum min qiyami laylah. Tudangi sijang mareng kalinga. Ibu, di belakang dengar saya. Tudangi sijang mareng kalinga. Pada-pada ya. Insyaallah matu dek mau meta ya. Paling eta dua jasi tengah. Ibu enak pakai makan dua jasi tengah. Taseleni. Paling eta. Ya roya saya punya paling eta. Kalau bahasa Indonesia ada kata paling. Berarti di dalamnya memiliki tiga makna. Ya kukah kata paling. Pertama, bisa sampai. Yang kedua, bisa tidak sampai. Yang ketiga, tidak boleh lewat. Jadi paling, paling eta dua jasi tengah. Jadi kusi jamak si tengah jamak upaya mata matomat paling eta dua jasi tengah. Magai nareko angka tahu mareng kalinga sijang malek bi ina iya mas sempaja sunnae pupu bendi. Tapi mak bicara ogi kak nasabak ogi mana toman ke kioloku, betul? Kutani di parakai budaya tak nika tona pelik elok parakai wi. Malek bi ina iya mas sempaja sunnae pupu bendi. Pertanyaan, engka naga jamaah akwe pura masam paja sunnah mapa mula isa subuh menina paja. Hah? Coba kerepere di mana? Engka na? Tidak ada. Boro-boro berarti ku tidak ada. Maka naga engka naga kwe lalena nama siji ewe pura tahu mas sempat pura mas sempatnya mapa mula isa subuh menina paja ada berarti nak kena toka iya boro-boro eloki mas sempatnya sunnah pupu beni mulai dari isa sampai subuh matarawe lagi tahu
paling lama pading ega 20 rakana ya kumalampe lampe pamupu nama puak imang malalau ni pe masapa masih dikul huallah sibaina ataina malampe lah ada pangupu na puak imang korwa liwa malal pau ni napa kipanya apalagi namanya salat sunat selama ramzun tu makutana siki agai lolonga kumasa panjangi pupu benih ajak nana pupu benih maka de nabi ta risalah siwan hadis naraka atail fajri duan rakanna bawang sempadang iolona subue khairum minat dunia wa mapiha malebbi ni nalino lololise maka ta sading de ta tergiur ya kulino lololise ha de ta tergiur menenge angka tau mega doina nasabak belum tentu itu mega dina sogi menenge engka tau mega doina mak bere pengumuman makna nigi nigi lao maulu weninna kamisi ini kamisi ya di masjid Ibadur Rahman iwere manang idoi 10 juta si ditau anak-anak tomatua orwane makunrai kamu persedia tak pak? Hah? Iwere manengi 10 juta kira-kira menurut ini si kuami tau hadir ya ya ku engkau tambahan na pengumumannya maka dana na lolong yang romor saliwan na masih jie kakak mau saliwan na masih jie oh masih sani si rada-rada kita makwe tapi yang ikhlas untuk memiliki daripada pahala maulid itu hanyalah yang ada di sini semua tanya 10 juta nayir 10 juta kega mega angke na nasi dilino ha coba kira ajakan ini serreking itu kue kega kira-kira mega angke na 10 juta atau si dilino mayangkan dek minai sengi yang kena dek tomi napi tangi langsung puang Allah Ta'ala tapi insya Allah nata ruangi puang Allah Ta'ala untuk bukai dek celinota nania bukai ya salam kita maturi akhirat insya Allah amin dek tegir si dilino napa kira cica mama ulu kasih agak ni mama ulu nah kasih agak ni pasti maka dek nanti riser reking pak dek nanti rulemi ngerang temayangkan jadi kung kemacang imam maulu betapa ruginya kita kalau kita ikut hanya nata ciriwi ya kung kemacang imam maulu selanjutnya magatosi di talam maulu ya roda indre toda enam maulu magatosi di tangkama maulu selain daripada untuk memperoleh pahala lebih mulia dari dunia dengan isinya angka ki syukruki pamasena puang Allah Ta'ala angkena wiringi syukruki egan apa berena puang Allah Ta'ala na ringi betul dan karena ada yang mulai reking ya rupa berewe tangkali ini pak Pak, madodong. Ibu, dek meto nak kata kali ibu ya bapa. Magai, ya roba berena puang rata lelir neking. Contoh barengi. Puang Allah Ta'ala narengi mata ipake makita narengi do cili ipake narengi aja ipake tangkalinge madece taniatu mata e makita
tania totu do cilie mareng kalinga. Tania totu ajewe jopa. Napata tu makalinga pacera makalai lain. Magi wakana mapakuro tania matema kita nasaba mega tahu angka matana na de nule makita. De na cek de tahu angka da ucilina lain ipawangi lain na lain na kalinga. Mega to tahu angka ajena na toli mondro miliu de na wat di market de. Betul? Terus na jewe joka. Jadi kung kaje mesti jokai. Aga boleh makita, aga mareng kalinga, aga jopa. Yaitu mat kita pamasena puang Allah Ta'ala angkena taruh rima tata ipake makita pamasena puang Allah Ta'ala napa taruh ridep cerita ipake maring kalinga pamasena puang Allah Ta'ala nataruh riajita ipake jopa na yero pamasewe wet dingin ala pema puang Allah Ta'ala apa napin rengimi. Saya ulangi, yero pamasewe wat dingin ala pe mapuang Allah Ta'ala apa napa indreng ini. Bisa dengan dua cara. Nomor sidi ditare sekaligus cicemi engka mata tak langsung buta. Bisa juga dicicil, hari ini ditare sedikit, besok diambil sedikit, lusa dikasih hilang sedikit, sehingga semakin hari semakin kurang dan semakin kabur pandangan mata kita. Na cicil ni tu puang Allah Ta'ala nuleng kana kapan akan na cicil aku eh. Ha? Engkara kana kana cicilan? Sudah ada nak kana cicilan? Hati-hati jangan sampai lunas. Ya kuluna si melam matata lenyap paring apa-apa kita. Jadi kuna getengi puang Allah Ta'ala pamasena engkeri matata monro matae de nawat ding ipake makita. Nariko nale pamasena puang Allah Ta'ala di cilita. Telinga melebar seperti parabola, siaran tidak bisa diterima. Ya kunale pamasena puang Allah Ta'ala di ajeta de nawat ditapake joka ajeta. Berapa nilainya? Siaga kira-kira angka na Eropa berena puang Allah Ta'ala napai matai daud cilie si bawa ajewe siaga ni ero angka na kira-kira terhitungkan dengan miliaran rupiah nek gagelo sele aje na kue si wali si bawa satu miliar eh ada rata ni aje kuarengan di sini miliar ya toh si sana lo job kata butuh aje nasa tak butuh si di miliar. Tidak ada begitu nilainya, tapi itu tidak seberapa. Cek dek mau peroh tabe. Kenapa saya sengaja lari ke sini? Karena saya mau mengingatkan kita supaya kita tambah syukur dan kita nanti buktikan apa makna kehadiran Rasulullah dengan semua ini. Mega mau pematan yang ke Nero. Engka pak merena puang Allah Ta'ala pak masena narengi puang Allah Ta'ala ya kude iga aga yero de gaga manyame engka kebu pak pak yeah. Wow. Mewai mewai nape rosi di mewak. Ya kumewa mana ni Mas Esa ni? Angka pamasena puang Allah Ta'ala kuda iga aga ya roh dek gaga manyama. Kamu akidi pak? Hah? Kamu aga? Nagi bapak eh? Angka aku dek gaga roh dek gaga manyama pak. Betul? Ada ibu? Heh, mama koto ni. Ada. Kui tetap apa nama anak kue megan salah paha kue. Agar orang ringi puang Allah Ta'ala dek gaga manyama kude igaga adalah perasaan.
Nega gak menyamak kulika perasaan. Pekucarana. Soko yang rede ni rasakan. Manu yang rede ni rasakan. Aga yang rede. Apa kalau tidak ada perasaan? Semua jadi hambar. Enakkah hidup ini tanpa perasaan? Ya. Coba. Tidak ada makna hidup ini tanpa perasaan. Nah, yero perasaan yang naringi pungkala ta'ala. Adil. Adil. Jujur. Jadi mari kita melakukan dan melakoni hidup ini dengan mengikuti perasaan supaya kita jujur. Jujur. Tapi tegak perasaannya. Bepa yanre, bepe rasakan. Golai yanre, golai rasakan. Peje yanre, peje rasakan. Coba kere. Nanre yanre, soko yanre. De pagaga tau manre onde onde pangga manu narasaka. De pagaga karena kenapa? Perasaan itu jujur. Jujur. Agam wanria totu. Ibu. Narekok mapet di imatata sukuruki. Mapat di idu cilita sukruki. Magi to sukruku mapat di matata. Angka mopa tu dokter ahli mata. Angka ke dokter ahli mata kusikan. Angka. Mapat di idu cilita ada ahli THT. Betul? Mapat di babu wata ada ahli penyakit dalam. Betul? Mapat di utu tak ada ahli tulang. Betul? Mapat di isita ada dokter gigi. Betul? Tete-tete. Sukruki. Tapi kumasolangi perasaan tak. Letu ia sewe. Belum ada dokter ahli perasaan. Ya. Coba nih siapa? Ini kadang aku sekarang ahli perasaan. Ada. Makanya. Nareko perasaan masolang. Dek nacek dek tau mate. Mendadak gara-gara perasaan. Tangkalingi ma dece. Upakolingi. Dek nacek dek tau mate. Mendadak gara-gara perasaan. Silalona lisu pole pasae letu ibolana mati. Betul. Silalona pole masijie letu ibolana mati. Ataukah loi masijie masem panjang mati. Betul. Lo kita naiwi keluargana mana ke mati nasi bawa kak pole pasae silaloku letu tane keluargana magai majaina seding. Betul. Makanya hati-hati tentang perasaan. Makanya ya kudek gagat telah hikmah maulid dia sewe. Dua ini saya mau pasangkan tentang perasaan. Nomor rosidi. Jaga perasaan masing-masing. Tak jaga perasaan tak masing-masing. Aja tak puji macai. Ada tak puji mana otkoy. Aja tak puji mapi tenai. Aja tak puji lima saya. Pokoknya tak jaga perasaan tak masing-masing. Nah sebab kudek macai di tomatu majapin nanti tak. Betul. Imon ripito ertai cirie. Pada rito to manoko, manoko lalena, yerna noko eda iga aga kaku jupanda. Kanjana. Malaser tapa jagai atita masing-masing supaya kita selalu tenang dalam hidup. Yang kedua, jagai laloi perasaan na polainge, ajak na tersinggung gara-gara idi. Yana dua eta hikmah makakai. Ya kalau kimala. Kalau ini kita sudah ambil, maka insya Allah konsep diutusnya Rasulullah. Inna ma bu'ithli utami ma karimal akhlak, majapunna naiutus uka pongala ta'ala. Untuk palebangi, padecengi, sempurnakangi, ampe-ampe malebi'e. Maka insya Allah itu bisa terjadi. Kalau kita mampu menahan perasaan masing-masing. Alhamdulillah. Merasa ter nah sengir kapa merasa kaku mak denai maka nama alhamdulillah magi wakada alhamdulillah alamua dicitani aja ikuna gepah. Hadiri yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala taite engkau mau papa masena puang Allah Ta'ala ya sepina perasaannya
ya ku de iga gero de na berfungsi perasaan de iga gero de na kita matai de iga gero de wat di jopa jewe de iga gero de wat di marengkalinga de cilie. Apa itu agero? Nafas nyawae urani to mita tau de ni ka nyawana moto mopi sape apuna nyawae jelo ka makutana pak tabe manyawa mana muki tu manyawa mana muki ka padakan kana de nyawa pe mase sakit una taru alhamdulillah pamasena puang Allah taala tete gere isukuruki pamasena puang Allah taala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits rampe-rampe lalu ero papenya mangengke nareko puamo iro nyawae narengi si dipapenya mang sebagai kebutuhan primer mayor artinya kebutuhan yang paling utama untuk hidup kebutuhan nomor satu untuk hidup adalah bernapas elokatan itu sengkang manyawa muki to ibu manyawa mana muki sekarang saya mau tanya saya tahu ini manyawa elok kata naiki nasabak meta ni manyawa tu dan jelok kata naiki maka dah weka siaga ki manyawa si so tak coba re weka siaga ki manyawa si so apa meta ni engkana manyawa ku 40 tahun engkana tu lima nyawa ku so 50 tahun engkana mungkin 60 na tahun tu lima nyawa sekarang ini elok kata naiki weka siaga ki manyawa si so siasona tu beranga. B. Makin kenapa nape sih di pakutan aku nade nulek Bali ya? Ya ku jiangi dia tak lulus bu. Wek kasih agak kimanyawa siaso di dalam satu menit. Tangkal ingai. Supaya li suki sukrukir we kapal boleh pak beri nampangnya. Ilalen nasi dia menek napas keluar masuk antara 20-25 kali satu menit jadi ilalen natasi jange yero nawai nyawai masumut tamah kurang lebih 1200 kali sijang jadi ilalen natasi soe masumut tamah nyawai weka 20 arwa sebu arwa ratuna WK 20 arwa sebuah raratuna masuk mutamanya wata penentu hidup matinya seseorang 28.800 kali yaro ya sengi anu malau lisu kadang-kadang lawi nadek nanu lelisue betul ya sengi anu masuk mutama kadang-kadang tamai nadek nanu lelisue betul betul nanya watak masuk mutama WK 20 arwa sebu arwa ratukna siaso siweni masuk mutama masuk mutama coba kere siapa yang mampu menjamin itu maku kelo kata nih bapak ay ibu yolok ibu yakum masui ayo lo tamaruka ibu yakum masui nadek na nulet tama ipe meng mage sena ulangi dek na sepakat angkali ngere matu jawaban na bapak ibu yakum masui nadek na nulet tama ipe meng oh angkali ngere pak angkali ngere tangkali kamu jawaban ibu eh tangkali kamu apa aga ya kum masuina de nur le tama ife ma magai magi ibu eh maga ki ibu bapak isi ama koki bapak ya ku tamai nade nule mesu eh mati lalengi gere
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada gak salah paham yang kita bahas ini? Agak kita paham ini kutu. Mage buen nalelet na paham kita kedua-kedua si bapak-bapak ayah. Apa yang kita paham di sini? Yang kita bahas ini adalah napas. Masuk tidak bisa keluar, mati. Betul? Keluar lalu tidak bisa masuk, juga mati. Nah, siapa yang mampu menjamin keluarnya bisa masuk kembali atau masuknya bisa keluar kembali? Niga mulai jamin ngiro. Tidak seorang dokter pun, tidak seorang ahli pun, tidak seorang dukun pun yang mampu menjamin keluarnya bisa masuk kembali dan masuknya bisa keluar kembali. Padahal 28.800 kali keluar masuk dalam satu hari, yang hanya bisa menjamin hanya Allah. Betul? Betul? Makanya jangan jauh kepada siapa yang menjadi penentu utama. Buang Allah Ta'ala miwa dijamin iroh kakak iroh. Tidak ada yang lain. Siaga angkena nyawanya. Ada satu penelitian. Wat dingin aliru nyawai. Agar ya ku angka tau malah salah de. Ipa tamak rumah sakit. Mawat poso ni. Dibantu apa? Dibantu apa? Ya oksigen dibantu pernapasan. Nah ya pernapasan oksigennya. Ya ku capu isi botol. Irekengi elina. Jadi cicep manyawa tae. ₹300. Masa empu mi? ₹300 angka nero nyawa terpaksa. Ya ku ₹300 angka na si sengit masuk nyawa. Berarti ikaliwi 28.800 kali ilalena si sosiwani, berarti ongkoso na nyawa tak si sosiwani ₹2.640. ₹2 si sosiwani kira-kira tau legam pajai. Ya ku irekengi mapamula jadi tak letu maku kue. Tapi tani Pak Bereno puang kalah salah. Makanya mari sadar. Puang aku misengi kesie. Puang aku mesumo pekesi nyawa aku tak patah mangenga. Ya ku tamai puang tak pas surenga. Insya Allah mapato pama sempajang. Mapato pama sumbang. Mapato pama seke. Deh nau pojiwi si salah-salah. Nah, apa hubungannya dengan kehadiran kita maulid? Ya Rabbah Masewi, makdai puang Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, de utusuko sangadina mancaji pamasemu risinina alange. Berarti, sinina yaitu pamase engkai tarima, nasabari nangkah, nasabah engkai nabita. Engkai nabita. Jadi Nabi tak pasaman makadeki manangka nangka metoni Nabi Adam napangka Nabi tak betul namanya watomi Nabi Adam yang waktu yaitu Nabi tak pamulangiri hakikie pacapurangiri manasai engkar rampe makada 20 tahun sebelum ipancajin na nenek tak Adam engka memeni Muhammad tapi bukan dalam bentuk manusia tapi dalam bentuk nur cahayana Muhammad. Ya natu sabakna nenek ta Adam waktu ne pakawing si bawa nenek ta Hawa maharna salawat lori Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Biasa yang kalinga angker kita peringatan maulid Nabi besar. Maulid Nabi besar. Aga sabakna Nabi ta
ya sengi Nabi besar. Ubah calling memang. Aga sahabat na Nabi tak ya sengi Nabi besar. Menengi eloki mak bicara tubuna maka tania Nabi tak ya sengi Nabi besar. Nabi Adam. Ibu. Ibu. Apa namanya kan Nabi Adam kue? Apa nama Nabi Adam? Ya Nabi Adam gak kata. Kurang isi runtuh. Udah pak. Nabi Adam marah kerana Nabi Adam Nabi tapura siruntu Nabi Adam waktu na Isra Mi'raj nan apawi Nabi ta maka dah khalaqallahu Adam masih tuna ziraa ya tabe terima kasih jadi napa aja menengnya tiga wae nare maca to makna Nabi ta khalaqallahu Adam masih tuna ziraa. Yaro Nabi Adam ipancaji di Puang Allah Ta'ala 60 nasiku tanrena 60 nasiku tanya siku tosengkang siku arah ini kemana sampai pak tosengkang itu arah mana ke ibu mana pemetir lah dewa kadarai ulangi ini kemana sampai ibu tosengkangnya itu arah agana si kuna dulu si salah paham itu aja tulis apa salah paham 60 nasiku kalau ya tak si dia siku kita hitung 30 senti aja anak malam pelak deh 30 senti dikali 60 berarti rotan rena nenek tanam 10 arwah meter ini hadis Rasulullah yang mengatakan khalaqallahu Adam masituna ziraa 60 na. Tapi Nabi Adam tidak digelar Nabi besar. Elokima bicara umuru salah satunya Nabi Nuh 950 tahun. Tapi ternyata Nabi Nuh juga tidak digelar Nabi besar. Mak bicara ki asogikeun, ni ka tahu. Nabi Aga, Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, ya ini ulawat tak kue monron, kue, Nabi Sulaiman, ku halaman na bolana, halaman na bolana dena cede, hektar, bertatakan emas dan intam berlian, kira-kira ini, ya ku boto tak tataro kilo bola tak matu. Siruntumuki baca kueli. Nah, Nabi Sulaiman, yol bolana bertatakan intam berlian. Apa buktinya? Ketika Ratu Balkis mau masuk di rumah Nabi Sulaiman, nalili rona gangkana paita bitikna Ratu Balkis itu dalam sejarah. Agak pas sabaran karena dia melihat seperti air yang mengalir. Padahal itu adalah intan yang sudah ditata seperti air mengalir. Naka menibitina, napanat balajar, bukan air. Bayangkan, intan berlian. Kuyul wala namun rataro. Ini temur rataro. Temur rataro. Dua lapi goncina. Nabi Sulaiman. Tapi ternyata kekayaan Nabi Sulaiman tidak juga memberikan gelar Nabi besar. Nabi terganteng siapa? Ganteng gak Nabi Yusuf? Ganteng gak Nabi Yusuf? Puran itu kita dek pa eloki ucira tu ucerita cedek ganteng Nabi Yusuf. Oke, saya mau ceritakan sedikit boleh? Oke, itu Nabi Yusuf bu ganteng betul-betul ganteng. Karena gantengnya Nabi Yusuf, Sulaiha. Tahu istri Sulaiha? Sulaiha, istri raja, ketua tim penggerak PKK tingkat nasional. Jatuh cinta pada Yusuf. Nah lalu Yusuf, gangkana. Sapi irwajun nemondri. Yusuf, gara-gara Sulaiha mengejar itu.
akhirnya keberatan mana nih? Makun reye, ternyata Suleha bukan wanita mulia. Kenapa dia kejar laki-laki lain? Tidak pantas jadi permaisuri kalau begitu. Makanya Suleha, tajen nih upi tako. Niga ya si Yusuf. Naun dan ibu-ibu elu bola nak. Napa sediang buah-buah? Apa sediang pisau? Sementara mengiris buah-buah, pintu kamar dibuka. Yusuf keluar. Sini nama kunriye, mak kita mana? La ilaha illallah. Tania tahu ye, malaika. Engkau tuan nama kada. Ya aku makui gerta nuraniwi, namu ya awak biar tolak kaiku. Hati-hati ipan, abia ngamak ikur nunti tuma gerta. Begitu. Capuk buah-buah naire. Naire tu pali mana? Mak darah-darah mana li mana naire? Dek nasad dingi. Terhipnotis dengan pesona kegantengan Yusuf. Maka tak sedih. Gartana Yusuf. Tapi elok kak maku tanah. Engkau gaya saya Yusuf gue? Engkau gaya saya Yusuf gue? Ya kum gaya saya Yusuf gue tapi kere. Akan ini kere tetok-tok kilo neurali makun re joka-joka. Lala to maka matana makun re bitaki. Pesona kegantengan Yusuf tidak cukup memberikan gelar Nabi Besar. Magi pelik Nabi tak niasan Nabi Besar. Nasaba alena rampeku hak desa nama kada adabani robbi pa'ahsana ta'adibi puang Allah Ta'ala pakai ada kika aga nasuku napa ngada keku. Jadi akhlakul karimah ya tona runa kada Nabi ta inna mabu istu liutami mama karimal akhlak nautu suka puang Ta'ala pasukui ampe-ampe madecenge. Nasabah ampe-ampe madecenge adalah pondasi semuanya. Pondasi beragama, pondasi bernegara, pondasi berpolitik, pondasi menjual, pondasi bermacam-macam tanam. Pokoknya semua pekerjaan pondasinya akhlakul karimah. Tete, ya ku makan jak mana akhlak kena? Dek gak persoalan. Betul. Nah oleh karena itu sedikit lagi saya tambahkan, ibu, ibu, elok toki gah wijata mapakuro, elok toki gana tama pakuro, biar menjadi besar juga, betul? Pada cengi akhlak kena. Nama kuku pak eh, makuku ibu eh, tabe, yero akhlak ke eh, makanya ni tahu nasab bergeser. Ya kuya dek nana bergeser longsor. Warengi contoh tabe tapa deceng ya kelake ya nasabah ya tujuan nana bita li utami mama karimal akhlak tabe yero riolo riolo batin atau matua tak didiki deje ulle no edi nareko engka tau lalo kuyolona to matuanna riolo narapi pada mo baba baya ya kutama ni kelala bola nang ke to matuanna tuna pasti no 5 tahun nah baru merundu jalan aga na pau aga na pau tabe kele elok kama ku tanah maku kue maku mau paru kubulata ha masih begitu kah di rumah kita sekarang mak tabe tabe mau bagaimana lalu kelota atau naleponi ini persoalan yang kedua yero anak-anak ikwisuroi biasa ipa sekutu matuanna ena loko mindrenge nga anun na yano loko mindrenge nga penena indrenge nga lipana si senai lo joka ena ingerangi tudakona aja lalo milau kuremu tudak lari ki cedek kutawa saupe ya artinya apa yana tu hikmana pangadekena sempajange nareko tudangi kudik tu suro milau kutudangi coba kere rabbi gafirli
warhamni. Hai, mari nasi selesai kan. Ulangi. Rabbi gafirli warhamni. Terus. Tabe, 8 item permohonan yang kita ajukan di saat kita duduk. Ya ku angke ya romade cengi bate tamilau. Tapi kesida. Ya ro biasa toy kesi kupurani suju turani. Rabbi firli na baca. Tapi dewi sengi makna magi na masih jalan ada suju. Na baca. Rabbi firli warhamni wajibna wadani wasungni wajini wabini wabuani. Tabe engka ka biasa makro. Ha? Rabbi firli warhamni wajibni warbani wasungni wadini wabini wabuani. Engka ka biasa makro? Engka? Bapak-bapak ada? Ibu-ibu ada? Tabe, kembalilah ke jalan yang benar. Tahu lagi tonroi milau ibu, bapak, ya kumarepa ibate tak dek naringi. Coba ni, ada kau lari dari tempat melalui lokal berapa tempat curi tangan melalui. Ha, kami loiko. Masa di depan Allah kita mau melakukan hal yang sama. Nah kita butuh isuro ki masampaja na sabana suro ki pongala tala milau. Tania sekedar beribadah itu saudara. Tapi na suro ki milau. Ilau ko. Tapi pada cengi bateta milau. Makanya aga ya sesempajan akwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslimi bisyara'itun mahsusen. Ya ruya sengi sempajan. Nah pangkaureng gau-gau si bawa ada-ada suku tania mak kada mati repe gara-gara nalung ilino nangkeni lino ilau kue. Ibu yakin bahwa semua alam ini Allah yang punya? Yakin bahwa semua alam ini semua Allah yang punya? Makanya kita disuruh minta di saat berhubungan dengan Allah. Kuki sempajange warzukni puang lomo yang gak daleku. Jadi ku tarepe. Allahu Akbar. Kembali ke jalan yang benar. Tapa dicengi. Jadi mas sempajange tabe. Cek dekwe masa banyak Allahu Akbar tapa decengi kuma kedaki Allahu Akbar degagain Allahu Akbar yana tunamali Allahu Akbar kuma sempayangi rokoki Allahu Akbar kecuali naiki sami Allahu liman hamidah sujuki Allahu Akbar karena apa? Supaya kita selalu mendekatkan bahwa Allah lah yang maha besar. Ibu Irwanata nih tudangi tapi maku kue anak tae ya kue milo kidi tudang mau pak ha tudang mau pak tudang apa tetong tetong atau mama gora atau mana pasaki yang saya salahkan bukan anak itu mau berdiri mau teriak mau apa saya tidak persoalkan. Yang saya persoalkan, adakah orang tua yang pernah menegur anaknya di saat minta dalam keadaan berdiri? Adakah orang tua yang pernah memprotes anaknya di saat dia minta dalam keadaan teriak? Adakah orang tua yang pernah menghukum anaknya di saat dia minta dalam keadaan memaksa? Ya kuma teleponin aku doi. Kalau nak pakai. Eh, minta maaf. Nak kumpater, mau bicaramu itu seminggu kau tidak dapat uang. Utahamat to. Pakai cara nanang ke dompet kue. Ibu, sedikit lagi bagaimana ini bisa terjadi? Karena Rasulullah memulai dari rumahnya. Yana rona kena nawita baiti jannati bolaku surugaku. Mager nabita nasaya benena pak. Ibu,
Benena nabi tak na hormati lah kainna bu. Ibu. Ibu. Tak saya mau lah kaita. Tak saya mau lah kaita. Budai gerejo lah. Ibu. Tak saya mau kalah kaita. Ya aku yang kali ini sadana 20%. Ukuran sadana ya 20%. Coba coba dari bapak eh cek demi. Bapak. Oh bapak. Tak saya ke ibu eh. Baik. 70%. Ibu, tak saya mau bapak ibu. Saya. Coba gerek. Elo kak muji kasih sayang apa ya? Tadi beta dan pengak. Saya muji ke saya kasih sayangnya ibu. Ibu, ku tak sayang ibu bapak. Andai kata ada dua hal yang bisa terjadi. Harus salah satunya mati. Pada cengi jawab bata, ajak nasalah nak kali ingat ngalai kak. Sesuai dengan nurani. Kalau tidak sesuai dengan nurani, salah tak. Harus ada salah satunya mati. Ibu atau bapak. Menurut ibu, kega makanja yolo. Ibu atau bapak? Eh? Oh, bapak, angkali ngani lakai di beneta. Dan kali ngani, kasih sayang. Bapak, eh? Tegas mengatakan bapak. Eh? Elo toki mangkali ke jawaban bapak. Eh? Ajak tak salah pak, nak catat tu malaika. Maka ramaki bapak, eh? Nana ini tokan nak kena. Bapak, andai kata ada harus mati salah satunya. Bapak atau ibu? Kega kesih, maka kesih. Tega pak leolo. Ibu kan. Ya ku mati ibu elo kimaga. Main lagi di patah tepui. Satu-satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu. Alhamdulillah. Coba. Kenapa? Tangkalinga ni. Dek gaga bene rela mati lakaina. Dek to gaga lakai rela mati benena. Karena kasih saya yang muncul. Ternyata malam ini kita temukan jawabannya. Itulah membuktikan. Maka tidak ada yang kasih sayang yang setia. Tidak ada kasih sayang abadi. Kecuali terhadap Allah. Lakaita. Beneta. Tapi Allah. Tunggu dengerin. Mata ini. Napa sedih anget sikit suruh kah? Kurang bangunlah, magi sama anak. Nabi tanah saya benena, benena nabi tanah saya lakena. Yang kuna saya benena mapa kue buai. Tabe, ceritanya cerita sebelumnya. Iru nabi tak, kuloi mak belo, loi mak gaya nabi tak, eloi joka. Ala lena mi Allah, de na no li benena, de na pacu benena. Tangkali ngai. Ya ku rite ku Aisyah. Mak gaya, lari to Aisyah lo mak gaya. Upadangina, ibu. Nabi tak ku mak gayai, mak beloi elo lo jopa tanpa diberitahu lo to mak gaya Aisyah. Benena nabi tak. Ya ini ku mapakir pak. Ya ku naik taki mak gaya ibu eh nalar itu lo mak gaya lo emang gak? Lo emang gak? Eh papa, ya ku naik taki mak belo lah beneta naik lo nadi tau li dema telo pacui nalar itu mak gaya le naik lo emang gak? Eh lo emang ce, makanya ya lo ogi eh de tu gaya sang ambo ce. Agak mingka, ah ini tu makanan tadi ya. Begitu. Jadi lebih tak singkat, kalau di dalam rumah tangga kasih sayang seorang ibu dan begitu juga suami terjalin, maka insya Allah akan terbentuk generasi yang dipersiapkan untuk menjadi nabi besar nanti insya Allah. Penutup. Loka maringi oleh-oleh. Ibu. Eloki parilo doa nana macana tak? Mau? Eloki parilo doa nana macana tak? Doanya, doa ini dibaca sesudah sholat maghrib, sesudah, bukan sesudah maghrib, dia berkedaya sesudah maghrib, sesudah sholat, jadi kudet tak sempajang aja nata baca, dia gak gunana. Doa ini dibaca sesudah sholat maghrib.
Ya kuburan ini masih pada mengaribi taulik ni anak tak. Boleh kita masih dia gelar tikar di rumah, panggil anak satu-satu. Kita menghadap arah kiblat memanjatkan doa. Anak-anak menghadap matahari karena mau dimasukkan cahaya di dalam dirinya. Ya kuburan ya roh, ilo doa ni. Puang, tapak baraka kia nga ayak tak. Bukar nga ati macin nunna anakku. Nanca jito maca, maturu ridi puang, maturu tore tu duai pajaji anak. Saya ulangi. Puang, tapak barakia kia nga ayata, bukar nga ati macin nonna anakku, nanca jito maca, maturu ridi puang, maturu tori tudai pajajianna. Pure roh, baca ni ayakna, pure ta baca ayakna, tiup ubun-ubunnya satu kali, sepungeng isarak nasiseng, selesai. Baja lakukan, besok lakukan, coba lakukan dalam 2-3 bulan, bapak ibu akan melihat perubahan anak ini, menuju kerida Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Terima kasih. Ya naruh kapan narapi orang pengi. Mudah-mudahan engkau berakana. Jadi pari lo doa tak. Tapa Aceh materu. Nah elok nak no kesiem aga si. Ayah aga. Nah pura ni upodang. Tapa Aceh ayak na. Pura tapa Aceh ayak na. Sepungi serak nasi seng. Selesai. Oke. Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Nah panas sedih ke masjid elo nama bir selama rukam hobi. Aga. Aya aga. Oh ya ropari lo doa ye. Nek patai segi bayana. Wah segi tai seni jadi maka kabaca ni. Tangkari ke mana ceng? Tangkari ke mana ceng? Hidup timilawi, jadi tolong nggak tak pakai. Ya, upah calling memang hidup timilawi, jadi tolong nggak tak pakai. Karena kenapa? Kita butuh generasi yang berakhlakul karimah nanti di kemudian hari, menggantikan generasi-generasi yang ada saat sekarang ini. Betul? Oke. Bacana. Puang tapak barak kaki yang ayak tak bukar ngati macin nona anakku nanca jito maca maturu ridi puang maturu retu depa jajana. Baca bismillahirrahmanirrahim. Siap? Lima baris di dalam Al-Quran si semialo utepu apa dek tomata cerai. Ya kalau ki macera jadi ni kira-kira loki ya loki macera tangkal ingat ibu kadera tak teli lagi pitu juta de nawa dingi suro de nawa dingi pati lo tega de nawa dingi nili lo doangan ya roka dirata na anata seratu na sebuh mau gak yang tidak mau insyaallah tidak berkah mau tidak. Mau 100 ribu? Dan insya Allah nak kita nanti akan melaju menjadi orang yang besar nanti di kemudian hari insya Allah. Barakana. Mage puang Allah Ta'ala pakai doa tina. Pakur padi dota. Bukar nga ati macin nona anakku. Tangkali ya. Jadi macera 100 ribu? Oke ngerangin 100 sebutannya tu ya anak puang Allah Ta'ala. Wisa je tu nadi telo mengaku maka nadi je nak kena duit tu pacu. 100 sebu. Wisa mega tu dia pacu 100 sebu. Nah, ajak naya saya kasih waktu 1 minggu. 7 hari. Dan tolong 100 ribu itu ikhlaskan hati. Serahkan ke panitia masjid ini. Tenang nih pak. Dan nah, sepokok nama di pasar. Ingat lagi. Transfer ke perlu sebutkan. Dan ingat. Ya ku ikhlas ki mak beri 100 sebu. Katakan begini. Tabe pak. Paceraku 100 sebu. Tapa kegune kila lemas si jie. Tanya elok mana ya? Patama kila lemas si jie. Nak baraka parilo doaku. Ya ku macai matu anakku. Matu juri matu anakku. Insya Allah. Utambai si matu itu. Betul? Betul? Jadi mau 100 ribu? Jelok. Bapak mau 100 ribu pak? Coba ibu mau 100 ribu? Oke, tengerangi. Tanya tu di mak janji ku ya, puang Allah Ta'ala masih ji onroi ya. Aja tak salah janji. Dek nasi agang kena 100 ribu, buku macan anak eh.
100 juta. Si di miliar nasi legeng imatu anak tak kemakan jai. Bacana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya kudai tai sengi de uno. De upa aja pak guru ku kudai uno. Apa elok ni berkorban 100 sebu, ya toh? Jadi iya apa upa aja pak kuli-kuli kudai ta apalai. Ta apalah pina pak kano. Kuna rapi subuh pesan ni. Ke siap muka nak ya peti supiriku bawangnya. Pokokna de uno kudai ta tai sengi. Ya ku tai sengi napa kano. Nasabah ikhlas ni 100 ribu. Masa tosia de uhilas, ya toh? Betul. Oke. Okay. Puang tapa baraka kia ngaya tabukareng atin macinuan anakku nan caji to maca maturu ridi puang maturu tur di foto pada jajana. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu warruhu biha biizni rabbihim min kulli am salamun lunas nanya ternyata ne semane agak gagah makna inna anzalnahu mi pele jangan nasabah ku itu munro barakae. Jadi itu nak kungkan anak bicu, loki mak gonci gemek magai. Baca angin inna salnahu. Inna salnahu. Aja akan ke Makkara. Menengewiteng inna salnahu. 20 misa pumatu aja. Hadirin yang berbahagia. Demikian yang sempat sampaikan pada kesempatan berharga ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah bagi kita semua. Amalkan doanya. Amalkan doanya. Betul, Ibu. Bapak, amalkan doanya. Amalkan doanya. Insya Allah. Anak tak matu rendringit lori decengih lino akhirat insyaallah. Terima kasih wabillahi taufik wa nawa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa mari bersama-sama menghadapkan hati dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitas yang telah dan kegiatan laksanakan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amah wa ikafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tawwil umurana wa sahhi ajsadana wa tsabbit imanana wa hassin akhlaqana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa syurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya. Wa adkhil jannata ma'al anbiya'i alaihi salatu wassalam. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Al-Fatiha. Ya kana. Wa billahi taufiq wa sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.